Nangis, aduh. Tolong, gimana nih? Sabar, sabar. Dia gak tau. Bang, dua kali kamu kena ya. Gue samping dia aja gemeter loh, Bang. Beneran. Dia gak biasa dibentak, dia gak bisa. Membantah kalau hubungan pacaran antara Billy Saputra dengan Amanda Manopo itu settingan. Kali ini Billy Saputra dengan Amanda Manopo selalu terlihat bersama memamerkan kemesraan. Di awal memang Billy mengakui hanya berteman untuk konten dan settingan, namun kini Billy Saputra dan Amanda Manopo menjelaskan kalau ini bukan settingan. Amanda Manopo dan Billy Saputra sudah resmi pacaran pasca keduanya mengumumkan itu. Bukan rahasia umum kedekatan mereka, bahkan pacaran mereka itu dimulai dari Billy Saputra yang langsung mendekati Amanda Manopo saat itu pasca dirinya putus dari LPA. Setelah diberitakan kalau dirinya memang settingan, Billy Saputra dengan Amanda membantahnya. Billy Saputra dengan Amanda mengumumkan resminya pacaran mereka. Saat Billy Saputra menyatakan cinta kepada Amanda Manopo, Amanda Manopo memang sempat memikirkannya namun langsung menerima Billy Saputra. Menerima Billy Saputra karena merasa Billy bertanggung jawab dan Billy juga baik menyayangi dirinya. Meski Amanda Manopo disebut Nikita Mirzani cabai-cabean, bahkan Nikita Mirzani kesal karena Billy Saputra berubah pasca dirinya berpacaran dengan Amanda Manopo. Namun nampaknya pasangan Amanda Manopo dengan Billy Saputra tak mau mempedulikannya. Ini mau nyepam. Dan hari ini lagi mau siap-siap mau syuting ke Brownies. Terus aku main ke rumah Billy. Ini mohon maaf nih. Kalau yang namanya syuting kan ke Trans TV, kenapa lari ke sini? Kayak bucin banget lu. Apa-apaan? Nikita Mirzani yang merasa dekat dengan Billy Saputra, bahkan Billy Saputra sudah dianggap adik sendiri. Nikita Mirzani memang pernah tak menyukai Elvia Caroline, pacar Billy Saputra sebelum Amanda Manopo, hingga Billy Saputra pun ragu dan akhirnya putus. Namun kali ini, meskipun Nikita Mirzani menyebutkan dirinya tak suka Amanda Manopo, nampaknya Billy tak mau menanggapinya. Pasangan ini malah nambah memperlihatkan kemesraan dan kesetiaannya, saling menunggui satu sama lain saat kerja, tak peduli orang mau bilang apa. Dan juga banyak orang yang baper melihat kebersamaan Billy Saputra dengan Amanda Manopo. Pasca putus Amanda Manopo dengan pacar sebelumnya, kali ini Amanda Manopo nampak jatuh hati kepada Billy Saputra. Mengakui serius berpacaran, namun memang keduanya berbeda keyakinan, keduanya masih belum membicarakan ke arah situ. Billy Saputra yang biasa berpacaran dengan berbeda keyakinan, nampak sudah tahu dirinya akan melangkah kemana. Biasa orang-orang marah. Benar-benar. Tuh. Pertama juga ya. Shock deh. Sayang, saya 3 tahun di sini sayang. Dikerjain sayang sama. Aduh. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.